Sebuah mobil terjun bebas ke Sungai Sonto di Jalan Insinyur Haji Juanda Jagalan, Solo, Jawa Tengah. Pengemudi mobil tewas dan satu rekannya kritis dilarikan ke rumah sakit. Warga sekitar berusaha mengevakuasi pengemudi dan penumpang mobil sedan yang tercebur ke Sungai Sonto di Jalan Insinyur Haji Juanda Jagalan, Solo. Sopir kendaraan ST warga Semanggi Pasar Kliwon Solo tewas saat dibawa ke rumah sakit, sementara seorang penumpang RZ warga Sukoharjo kritis dan dilarikan ke RSUD Murwadi Solo. Juga sopir dalam pengaruh alkohol dan kurang berhati-hati saat mengendarai kendaraan. Mobil tersebut melaju dari arah timur menuju barat dengan kecepatan tinggi. Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi tiba-tiba banting setir ke kanan lantaran akan mendahului motor. Naas mobil oleng lalu menabrak badan truk yang tengah parkir, lalu menabrak pembatas jalan dan terjun ke sungai. Apa pengendara itu mampu, Pak? Tadi udah dibawa ke rumah sakit keluar di semua. Tapi yang satu sadar, tapi yang satu meninggal di perjalanan. Udah ngebut, Mas. Terus oleng, mau kayak nyalip motor itu loh. Nyalip motor terus ambil banting kanan, nabrak truk ini, terus nyebur ke kali. Selanjutnya mobil korban yang telah ringsek dibawa ke Satlantas Polres Solo. Polisi kini tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Dari Solo, Septiantoro, iNews melaporkan.